Cewek. Hiu. Si mending gue godain lo. Tenang, Mat. Masih ada yang lain, Mat. Gadis. Pulang bareng ya, Bang Mamat, yuk. Boncengan motor, oke? Terus sekarang ngojek, Mat. Ngojek gimana lo? Enak banget ngomong sembarangan kayak buang sampah lo. Dasar. Lo harusnya tuh bersyukur. Mau dianterin pulang sama cowok ganteng kayak Mamat. Boom. Biasa, lu cowok keren. Mana ada yang motornya pakai stiker Hello Kitty? Lu ngomong ngaco lu. Motor gua enggak ada stiker Hello Kitty. Bukan ini motor gua, no. Lihat tuh. Lihat. Jalan pelan-pelan. Motor sport ini. Ayo. Ayo. Bisa kali pulang bareng, Bang. Ayo. Ayo buru. Motornya keren nih. Ini bro, punya lo ya. Nih, pakai aja pakai. Ya, hati-hati ya. Kan pinjam. Aduh. Heran banget ya gue sama lo. Cara lo tuh udah kuno banget. Masih aja dipake. Udah gak usah marah-marah, Lip. Namanya juga orang usaha. Gue kan juga mau punya pacar. Gimana sih lo? Yaelah, Lip. Gak usah terlalu kaku kali, Lip. Mau pulang gak? Agak. Ya elah, canda kali. Ya, Lip. Tunggu, Lip. Eh, galin lagi. Ya gak tau apa, gue bisa ngejar. Lip, motor mama kok gitu ya? Nostalgia ntar ya nanya-nanya tadi. Gua paprak nih temen lu ya.
Sabar. Tadi bilang apa? Udah, ikutin aja apa kata gue. Apa lo gitu amat sih? Tadi lo tahu gak apa yang masuk mulut gue? Kutu. Nih ya, nih. Bumu nyariin Olive buat masuk undangan Reuni SMA 18 tapi khusus buat kelas kita aja. Ya, nih pegang-pegang. Reuni. Lu kan dulu ketua kelas. Kalau lu enggak datang, ntar kita enggak bisa foto-foto gitu loh. Ya kan? Datang ya. apa namanya? Sekarang mana handphone? Save nomor aku. Oh, iya. Handphone aku loh, Beb. Nanti telepon. Biar kita bisa janjian pakai baju apa gitu ya. Kan kamu busana, aku bisa pesen busana tuh sama kamu. Oh, iya, udah catat aja dulu nomornya. Iya. Ini aku miss call ya. Save yang umum ya. Iya, udah. Iya. Iya. Hey, woi. Ya udah ya. Lucu banget kamu. Lu tau gak temen lu kayak apaan? Kayak apaan? Kayak boneka voodoo. Lagian emang apa masalahnya sih? Kok lu jadi ogah-ogahan gitu? Padahal ya reuni SMA tuh seru banget loh. Lu bisa ketemu teman-teman lama, bisa waktu mantan. Masalahnya, teman-teman gue itu sekarang udah pada sukses. Udah ada yang bikin butik, udah ada yang bikin kafe, udah ada yang bikin IO. Lah gue? Ya lo tukang laundry. Emang kenapa? Ada masalah? Ya, tapi... Masalahnya, Olive itu jomblo. Ya, so tau lo. Emang bener kan? Sekarang gini ya, bayangin aja datang ke tempat reuni. Enggak, bawa gandengan. Yang ada lo dicengin. Eh, Olive. Truk aja gandengan, masa lo enggak? Pegangin nih. Jadi intinya, lo tuh gak boleh jomblo kan pada saat lo datang ke tempat reuni, ya kan? Iya, Mat. Makanya itu lo tuh bantuin gue mikir kenapa sih ini tuh akunya tinggal 3 hari lagi. Udah mepet banget, Mat. Oke. Gue ada ide. Hah? Iya. Pan? Sini. Apaan? Mau gak jadi pacar bohongan gue? Lu mau jadi pacar bohongan gua? Lo harus di makeover.
Ya buat apaan, kan gue ganteng. Ganteng dari mananya sih? Enggak, pokoknya gue gak mau. Lo harus di makeover semuanya. Dari rambut lo, dari penampilan lo semuanya. Pokoknya lo harus keren. Iya gak? Terserah. Iya. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Oke, sip. Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata, tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Masih mau manyun. Lah gimana? Kalau kayak gini baru lumayan. Yailah, masih bilang lumayan. Gengsi banget bilang gue ganteng, Lim. Pokoknya mulai sekarang, lo gak boleh pakai kacamata lagi. Agak buram juga ya? Gak apa-apa, ntar gue tuntun. Ayo bro, pelat-pelat. Lo gak beli itu? Gaun apa segala macam gitu buat? Udah gak usah beli. Nah, ini mah punya di laundry, ini punya pelanggan, gimana lo? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, ntar kalau misalkan ada orangnya gimana? Udah, gampang. Kan pinjemin, nggak dosa. Makan gratis. Cakim dikit, kenapa sih? Lapar kan? Iya, 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 iya. Iya. Lu mau kenalin pacar barunya sih? Iya, lupa. Kenalin, ini pacar gue, Mamat. Mamat. Ini kira-kira gue kenalin nama ini nggak teman-teman lo semua kan ya? Harus dong. Iya harus. Harus dong. Nih gue kenalin ya, nih gue Mamat nih, Mamat pacarnya Olive. Gue sama Olive tuh joinan ini bisnis busana, ya kan Liv ya? Bro, dulu mah gue cita-cita jadi model bro, ini aja ngelarang gue mulu nih. Ih, gue kurang apa? Model namanya Mamat. Lah gue Mamat kan? Lah kok gue? Aduh, ketawa. Ketawa mulu ya. Ketawain apaan? Nanti kita foto-foto ya. Oh ya, guys, pengumuman. Bentar lagi kita kedatangan tamu yang penting juga. Ini pasangan kids 2017, guys. Nanti disambut ya. Nanti kita foto-foto ya. Ah, ini dia pasangan kids.
Olive. Aku tuh suka sama kamu. Kamu mau dong jadi pacar aku, please. Please, mau. Ya, kasih kesempatan dong, please. Ya, ya. Ya, mau ya. Mau. Ya, oke. Ya. Bayu. Gue tuh udah berapa kali bilang sih sama lo. Gue itu mau fokus belajar. Gak ada yang namanya pacaran di dalam kampus gue. Titik. Newton. Liv. Ya elah. Belum kapok juga. Itulah sama si cewek sombong ini. Makin dikejar makin GR. Rasa paling cakep tau gak? Bay, nih ya, menurut gue, lo pacaran aja sama Caca. Kayaknya dia ngarep banget tau gak sih sama lo? Lagian ya kalian berdua tuh cocok banget. Pasangannya tuh yang pas banget gitu. Sama-sama pakai kacamata. Udah ya gue duluan, cocok. Liv. Hey Liv. Maaf ya, kita telat. Maklum nih pasangan sibuk ya kan, jadi... Ya, rada-rada telat dikit gak apa-apa ya. Padahal suka juga gue. Gue punya kafe, dia punya apa? Gak apa-apa kan ya? Suka lucu. Kita selfie dulu deh ya. Selfie. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim, Mamat. Itu jahit dikit bisa gak sih? Kenapa sih orang lalu gak sih? Kenapa lu sini gak mau sendirian kan? Ya kan, takut dibilang jomblo. Ih, bukan gitu, Mat. Gue tuh kesel banget. Ya, gue tuh heran aja loh, Mat. Kok dia mau gitu pacaran sama cewek yang rese kayak Caca? Ya kan, kasihan si Bayu. Dia tuh, dia pasti tertindas dan tertekan banget pacaran sama Caca. Gue ngerti banget, Mat. Lu ngerti banget? Iya. Iya, sama kayak lu sekarang. Lu juga tertekan, tertindas. Masa lalu masih diinget. Kayak dangdut tuh, masa lalu. Nih, mendingan lu makan. Tempat lu ini gak ada yang beginian, lu enak banget nih. Nasinya Hainan. Bener. Ini telurnya telur soang. Lu tau gak soang? Ini lo. Pegang. Mana apa sih? Hei. Apa kabar?
Hai Bayu. Baik, Bapak baik, alhamdulillah. Oh iya, gue pengen kenalin kalau pacar. Hadir. Gua denger lu usaha busana. Oh, iya gue desainer. Keren. Barang cowok itu. Ya, gitu deh. Lama pacaran. Jangan lupa ya, dia itu sekarang pacar gue loh. Dan kami sangat bahagia. Saya suka gitu, cemburu-cemburu gak jelas. Kan aku suka sama dia kan waktu SMA dulu, sekarang mah udah sama kamu ya. Iya sayang, aku tahu kok. Oh iya, kamu ingat gak? Kita kan abis ini masih ada janji lagi. Iya kok. Itu loh yang selebriti yang waktu itu mau pesen gaun sama kita. Masa kamu lupa sih? Oh iya, hampir aku lupa. Oke, Liv, next time kita mau ketemu lagi. Oh iya. Kalau misalkan lu butuh kerja sama busana, mampir ke butik kita. Jangan sungkan. Tapi barang-barang itu tuh high class loh. Ya barang-barang mahal gitu deh. Ya kan saya? Ya udah deh. Yuk sayang. Iya. Ya. Bye. Iya, bye. Kita. Banget sih lo. Ya kan sayang. Ya kan sayang. Pokoknya berarti kita tuh emang jualan barang-barangnya high class doang. Ya kan sayang. Akbar, gue harus bisa buktiin ke si Caca kalau misalkan gue gak bisa diremehin kayak gini. Jangan makan dulu. Dan lo harus jadi pacar gue selama 30 hari. Eh, lo pacarnya Olive kan? Ngapain lo? Ya mau ketemu Olive lah. Mana? Gak ada orangnya. Bayu. Hey Liv, gue ganggu gak? Hah? Ganggu? Enggak ganggu kok. Kok lo bisa tahu kampus gue? Lo sengaja datang ke sini? Ya gitulah. Gue tau dari Mumun. Oh ya, by the way lo udah makan siang belum? Oh belum. Udah belum? Belum. Makanya lapar banget nih. Ya udah kalau gitu kita makan siang dulu. Ayo, ya. Tapi cowok lo itu gimana? Cowok gue. Oh, dia mah ini masih banyak tugas kampus. Udah biarin aja dia mah. Ya, ya kan masih banyak tugas kampus kan? Iya, ada. Ada kan? Ada. Ada. Ada tuh katanya. Ya udah. Ya, banyak kan tugas kampus? Banyak. Kita berangkat aja ya. Ayo. Sebenarnya sih gue masih pengen banyak ngobrol sama lo. Tapi lo tahu sendiri kan cewek gue gimana. Caca. Lo udah lama pacaran sama Caca? Ya gitulah. Lagian gak mungkin kan gue ngarepin cinta lo terus. Secara kan lo nolak gue mulu. Gak, bercanda. Awalnya sih gue tertarik sama desainnya dia. Terus gue modalin dia buka butik, kita kerja bareng, sering ketemu, deket. Jadi ya. Oh gitu. Ya, ya. Gue pengen deh ngajak lo kerja sama. Pasti desain lo keren-keren banget kan. Cara lo kan pinter banget.
Iya, gue serius. Kapan ya hal itu bisa terjadi? Mamatnya ada? Oh, tunggu sebentar ya, Bu. Mamat, ada yang nyari nih. Iya, bentar. Mamat? Bu. Ini apaan nih? Ini makanan. Gue ngambilin brownian dulu ya. Iya, mangga, Neng, mangga. Ini Neng Olive ya? Iya, Neng. Oh, ibunya Mamat. Ya ampun, Ibu. Apa kabar? Baik, Neng. Alhamdulillah sehat. Kan mau ketemu calon mantu. maksudnya gimana ya, ya, Bu? Kan Mamat bilang, katanya dia teh udah punya pacar. Oh, Mamat namanya, yang bilang? Ya, namanya Olive, ya. Katanya orangnya baik, sampai bikin dia jadi berubah, jadi ganteng begini sekarang. Ini, Ibu. Olive yang makin ganteng. Makin ganteng gitu. Ini kita makan yuk. Ibu bawa makanan. Ini, ayo, sok. Sini, atuh kamu. Ayo, sok. Ya, sok. Ayo. Wah, ayo harus dimakan. Ini buat calon mantu. Sialah. Serius nih kayaknya mau jadi desainer nih. Iya dong. Gue kan pengen beneran bisa bikin desain. Gue deketin Mbak Ayu. Yap. Hati-hati. Jangan terlalu ngarep. Ntar yang ada saking ngarepnya, sekalinya kepleset, sakitnya amit-amit itu mah. Bener. Mat, dengerin ya. Gue itu dari dulu emang punya cita-cita pengen jadi desainer. Nah, kebetulan ada Bayu. Nah, gue jadi tambah semangat deh. Ya, masalahnya kan jadi desainer itu gak gampang, Lik. Gue bakalan buktiin kalau gue bisa. Oh iya, Mat. Tolong ya, lo jangan bohong lagi sama ibu. Bukannya apa-apa nih, Amat. Nanti kalau misalkan ibu sampai beneran ngarepin gue jadi mantu, aduh, bisa kacau, Mat. Ya gimana ya, masalahnya itu kan haknya ibu kan. Ya kan, gue juga ngomongnya gimana. Lagian kalau gue juga disuruh milih nih, gue tuh pengen punya pasangan hidup yang cantik, yang pinter, yang gak modal galak kayak lu. Enak aja lah, Ufin. So sweet. Pasangan baru nih. Hah? Gue desainer? Ya ampun, itu keren banget. Caca? Enggak, cewek gue gak suka gituan. Yaudah ntar gue SMS-in alamatnya, ketemu di sana ya. Oke, bye. Bye. Di sini tempat ngumpul desainernya. Yap. Dan gue khusus diundang sama Bayu tanpa Caca. Tadinya mah gue pengen ngajak lo ke rumah ibu ulang tahun. Ya, Mat, maaf ya. Gue titip salam aja ya buat ibu. Mat, gue serius. Lo harus ngomong ke ibu kalau misalkan kita gak pacaran. Sebelum nanti semuanya terlambat. Ayo.
Lagi mana katanya nggak ada caca. Ada masalah ini lagi. Kalian mau ngapain ya kesini? Apa? Kita? Enggak. Kebetulan lewat doang kok. Ya pasti diundang lah, kan Olive designer juga. Desainer abal-abal maksudnya. Yaudah deh yuk. Permisi ya, desainer profesional mau masuk dulu. Galak pakai ikut-ikutan nyari kue tart. Elah mah, tepan sih lo ngaku banget. Nah, pas aku ini tadi, jadi pengingat buat lo. Bayar. Gimana sih? Masa rancangan bagus kayak gini dibilangnya kuno, enggak up to date. Ya udah, ntar tinggal bikin lagi. Lagian model kan emang cepet berubah, ya kan? Ya merekanya aja tuh yang enggak ngerti. Gimana sih? Biasanya orang-orang itu suka-suka aja sama desain gue. Iyalah, perkembangan kali. Lagian masukan mereka bener kali. Kalau kita monoton ya, butik bakalan sepi. Jadi lo lebih ngerti soal mode. Coba deh kasih tau gue, gimana sih itu yang model, yang up to date? Ntar gue cari, slow aja. Fokus. Ya, yeah, semua desainer emang kayak gitu. Paling nggak bisa diganggu kalau lagi gambar.
ngapain lo kesini? Iya, gue mau minta maaf sama lo. Soalnya kemarin cocok seperti gue. Gak ikut dia gue. Gak bisa nolak kan? Wajar lah, kita juga pacaran. Jadi gue gak dimaafin nih. Bisa aja kali, gue juga lupa. Bagus nih. Ini update banget loh. Lagi ngetren banget kayak gini. Boleh gue liat? Oh, boleh. Oh, fuck. Kan, ini cuma coretan biasa kali. Tapi lo gak jual Instagram. Aman. Ya gue. Pesan siapa nih? Ya punya temen aku, dia bilang sih iseng coret-coret. Eh, jadi juga. Bukan desainer terkenal kok. Tenang aja. Oh. Udah 50 kali muter-muter pusing gitu. Oh, alamat ini mah gampang, Mbak. Mbak dari sini nih ya. Mbak lurus aja ke kiri sampai lampu merah, nanti Mbak belok kanan. Lurus aja, nanti ada di sebelah kiri jalan. Oh, iya. Semoga masih ingat sampai ke tujuan. Mbak. Itu Olive kan ya, Mbak ya? Itu Olive, Mbak. Bener enggak? Itu Olive ya? Itu tuh teman SMA saya, Mbak. Kalau bener itu Olive loh ya. Oh, itu mah teman saya, Mbak. Namanya Mae Saro. Oh, Mae Saro. Ya udah deh, makasih banyak ya, Mbak ya. Sama-sama, Mbak. Oke. Okay. Tukang laundry, bukan. Tukang laundry dari mana? Gua ini dititipin sama temen gua. Suruh nganterin ke sini, sekalian gua pulang. Titip dong ke rumahnya si ini, Andri di sini gitu. Terus itu apa tuh. Tulisannya apa? Laundry. Benar kan, tukang laundry. Ih, ngaku aja kali. Lu harus sering live ikut acara kayak gini. Lumayan buat promosi. Ya gue sebenernya pengen banget. Cuman lo tau lah gue masih pemula. Merendah banget. Enggak lah. Lu berbakat kali live dari zaman SMA dulu. Kan? Buktinya desain lo kemarin keren banget. Oke, selamat siang. Saya ucapkan kepada seluruh pengunjung dan kepada sama-sama ya. 1, 2, 3. Putuskan saja biar.
tapi lo gak juga kasih sayang lain. Apaan? Ini kan hasil desain gue. Maaf, Anda ini siapa ya? Desainer juga. Cak, lo gak usah pura-pura bego ya. Ini itu hasil karya gue. Maaf, Mbak. Mbak ini siapa ya? Jangan sampai mengganggu acara kami dong. Iya, biasalah haters. Ngaku-ngaku. Lo punya bukti apa? Ini bukti gue. Ya, ya bisa aja kan. Lo terinspirasi sama gue, terus lo ngegambar ulang desain gue. Nih, denger ya. Yang desainer terkenal itu di sini tuh gue, bukan lo. Maaf ya Mbak, ini tuh acara penting. Jadi Mbak itu nggak boleh membuat keributan di sini. Ayo ikut saya. Pak, yang salah itu dia, bukan saya. Maaf ya Mbak, saya teh hanya menjalankan tugas. Jadi siapapun dilarang membuat kegaduhan di acara ini. Pak, maaf Pak. Ini cuma salah paham, biar saya ngomong sama dia. Yap. Gak banget ya, yuk. Lo nyuruh gue datang ke sini cuma buat ngeliat hasil desain gue yang dicuri sama Caca. Kenapa lo ngasih hasil desain gue ke dia? Liv, ini cuma salah paham, Liv. Gue sama sekali gak sengaja ngasih desain lo ke Caca, sumpah. Gue kecewa sama lo. Liv. Gue sama sekali gak sengaja. Lo menemuin gue di dalam? Atau nekat ngejar-ngejar cewek? Dia bikin rusuh di acara penting. Duh, cepetan. Liv. Dia nyolong hasil desain gue. Lah? Bisa gitu? Ya iya, makanya. Pokoknya mulai sekarang, gue gak mau jadi desainer lagi. Boom, 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 boom. Ih, apaan sih? Gue lagi sedih, malah ketawa. Diam, diam. Gue jelasin. Hasil desain lo dipakai sama Caca. Hasil otak lo, hasil desain lo dijiplak sama Caca. Tandanya apa? Lo itu jenius. Karya lo tuh hebat. Lo itu jenius. Lo itu jenius. Maaf ya, maaf, maaf. Terlalu seneng gue. Nah, kira-kira begitu. Paham gak maksud gue gimana? Hah? Gue sih agak gak paham maksud gue gimana. Cuma paling gak gitu gue sampein. Bener gak omongan gue? Ya, gitu ya? Hah? Iya dong, tangkap gak? Hah? Hah? Iya dong. Jangan kau harap aku.
cium dulu dong. Mon, sebenarnya ada apaan sih? Pokoknya telepon penting banget. Jadi, sebenarnya tuh gue mau kasih tau merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Minta maaf ya sampai minta bantuan Mumun buat ngundang lo kesini. Habis lo gue telepon gak pernah menjawab. Mumun, lo ngerjain gue ya? Oh, itu bukan ngerjain namanya. Ini itu meluruskan masalah yang belok. Biar lurus gitu kayak jalan tol. Enggak jadi. Liv. Liv, Liv. Olif. Si Mumun. Olif kerja di sini juga. Cocok ya kalian berdua ya. Apain sih lu? Hah? Enggak kok. Gue cuma mau mastiin aja kalau firasat gue itu benar. Ternyata susah juga ya pengen jadi desainer padahal kerjanya di tempat laundry. Ya ampun, gue terus prihatinnya sama lo. Sekarang gini ya. Ada orang kerja jadi tukang laundry, punya impian untuk jadi seorang desainer. Salahnya di mana? Hah? Salah. Aduh. Ya jelas salah lah. Gimana sih? Nih ya, coba deh lo pikirin. Lo kira jadi desainer itu gampang? Ya butuh modal kali. Ngaca dong, ngaca nih, ngaca. Gimana sih? Ngomongnya tuh jadi desainer, padahal tukang cuci. Emang ya? Tukang bohong tau gak? Tukang pamer, dari dulu tuh sama aja. Udah. Cukup lu ngomongin Olive. Pacarnya marah. Ya ampun, gue takut banget. Udah dia, kebanyakan bacot. Ngerti? Mendingan lo bilang tuh sama si Olive, kalau masa berjayanya dia udah kelar. Ngerti? Gak tau lagi sekarang harus ngapain, sumpah. Tapi serius, gue sama sekali gak tahu kalau Caca bakal ngerebut ide lu. Kayaknya dia sengaja deh. Buka handphone gue terus liat gambar lu. Babe, please maafin gue. Please. Bye. Dengan lo nyadarin kesalahan lo aja udah cukup. Lagi pula gue tahu lo kalau orangnya kayak gimana. Dari dulu kan lo baik, ya kan? Serius nih, dimaafin. Thanks ya. Lu emang gak pernah berhenti ya. Dari dulu sampai sekarang. Tetep aja bikin gue terpesona sama lu. Bah, yuk. Lu gak kembalin gue? Ya enggak, gue cuma ngomongin apa yang gue rasain. Serius. Lu ingat gak sih gimana gue ngajar-ngajar dulu? Iya, gue selalu nolak. Gue ngirim surat, pengen lu bales atau lu jawab ya. Malah dinilai, emang kertas ujian apa. Dan lu tahu, pas lu nolak gue nangis 7 hari 7 malam. Sumpah. Dan kedua. Gak bisa. Oh, ini bikin gue malu. Sumpah, lu childish banget sih, sampe nangis. Gak, lu jangan ketawa. Itu adegan sedih. Selamat tinggal sayang. Gue masih suka sama lo. Selamat tinggal ke
Sorry, Bay, gue gak bisa. Apa karena kita sama-sama udah punya pacar? Gimana kalau hati kita berkata sebaliknya, Mi? Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan ini. Selamat tinggal sayang. Banyak yang komplain. Jadi sekarang mau nyalain gue? Bukan nyalain, paling gak lu tuh komunikasi. Jadi gue sama Lili tahu apa yang harus dikerjain, bilang-bilang gitu loh. Oke, sekarang gue ngomong sama lo. Gue bakal ngasih tahu ke lo apa yang terjadi sebenarnya. Gue bakalan keluar dari laundry dan fokus ke butik gue sendiri. Keluar dari laundry? Iya. Butik gimana maksudnya? Bayu yang modalin. Gue minta sama lo, mulai sekarang gak usah khawatir sama gue lagi. Hey, hey, hey. Thank you.
Olive. Neng Olive, ya ampun. Ibu seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Ya ampun, ya Allah, Neng. Kamu teh kemana aja, Neng? Aduh, ibu meni seneng ketemu. Ya, ya. Makasih ya. Kemana aja? Kok udah jarang sih main ke rumah? Hah? Itu si Mamat meni uring-uringan. Ya, udah lama gak ketemu, Neng. Iya, aku Neng main ke rumah. Ini siapa? Kamu selingkuh sama dia? Hah? Iya? Kamu bohongin Mamat ya? Kamu bohongin Mamat, Liv? Kenapa kamu gak jawab, Olive? Kenapa? Bayu! Kamu tuh emang tega, Olive. Kamu tega! Kamu tega bohongin ibu! Kamu tega, Olive. Kamu tega bohongin ibu, bohongin Mamat. Jadi selama ini, kamu susah dihubungin karena kamu jalan sama dia? Iya. Siapa lagi? Hah? Ternyata kamu teh benar ya. Kamu benar selingkuh sama dia. Ibu gak suka lagi sama kamu, Alif. Ibu gak mau lagi punya calon menantu seperti kamu. Ayo, bang. Mana lo penipu? Cak, jaga omongan kamu ya. Jaga omongan aku. Ini cewek selama ini itu udah nipu kamu. Dia tuh cuma tukang laundry. Cak, denger ya? Gua gak peduli. Udah tukang laundry sama tukang sate sekalipun. Dia wanita yang gua cintai tadi. Gua cinta sama dia. Apa kamu bilang? Jadi selama ini kamu tuh... Iya, emang harusnya. Tapi dengan satu syarat, semua hak milik butik itu jadi milik gue. Maksud lo apa, ha? Maksud gue apa? Kenapa emangnya? Lo gak terima. Katanya lo cinta sama si tukang laundry ini. Gak mau berkorban kayak gitu doang. Oke, oke. Halo, kita lagi. Waalaikumsalam. Bu, si Olive ya Bu, sekarang tuh udah bisa bikin baju sendiri, Bu, dijualin, laris. Kamu mau sampai kapan pura-pura deket sama dia? Dia itu udah gak butuh kita. Nah, maksudnya gimana, Bu? Ibu tadi lihat, dia itu jalan dengan laki-laki lain. Dia itu udah mengkhianati kamu. Itu kali, Bu, salah lihat. Enggak, ibu gak salah lihat. Ibu memang benar-benar lihat dia. Ibu kecewa. Ibu teh udah terlanjur sayang sama dia. Ibu juga berharap dia itu jodoh kamu. Bu, Mamat. Kalau kamu disakiti, ibu juga sedih. Kerja. Butik tuh sepi gara-gara yang pada males, tau gak?
dia sepi kan gara-gara desainnya dia jelek-jelek kan ya. Iya, terus bawel banget lagi. Giliran soal gaji aja, pulih. Eh, kerja, malah ngerumpi lagi. Maafin gue, Mbak. Gue udah nyakitin lo, Ibu, bahkan Lili. Gue sadar kok, Mbak. Gue sadar dari awal apa yang gue lakuin selama ini itu emang salah. Gue yang udah ngebuat kacau semuanya. Mimpi gue tuh emang udah nyusahin semua orang, semuanya bener, Mbak. Harusnya gue sadar. Gue udah serakah untuk bisa ngalahin Caca. Dan gue udah terlalu terobsesi sama Bayu. Gue minta maaf sama teman. Berdiriku di sini hanya untukmu. Gue akan bilang sama ibu. Tapi Mat, kalau misalkan lo bilang sama ibu, pasti ibu bakalan kecewa sama lo. Inginkan kamu berharap untuk dapat bersamamu. Aku benakku, berikan ku cinta terakhir.
untuk teman terbaik gue di tempat. Dengan ini, gue meminta maaf sama kalian karena dengan keegoisan gue selama ini terhadap kalian. Padahal kalianlah sebenarnya yang banyak ngebantu dan support gue. Untuk itu, gue harap kalian maafin gue dan mau datang ke butik gue di Jalan Veteran nomor 9. Beresin nih, bentar lagi pelanggan dateng taunya. Udah Mat, sabar aja. Lagi pula gak ada yang tahu kok tentang butik ini. Kapan ada yang dateng lah. Mamat, ya ampun, udah nyebar brosur. Ah, keren banget sih, makasih. Makasih ya Mamat. Ah, tuh pelanggan tuh dateng tuh. Pelanggan? Halo, iya. Buka butik. Udah, selamat datang di butik saya ya, Mbak. Silakan, Mbak. Bisa tahu kalau nggak khawatir sama gue. Kalau ngeliat lu bahagia aja ikut ngerasain bahagia, gitulah kira-kira. Semua yang ku ucapkan, semua yang ku ucapkan. Ya. Iya, bapak. Gue duluan ya. Iya, makasih ya, Mat. Wi. Ngapain kesini? Mama tuh tadi bantuin gue, soalnya gue ribet banget. Lagi pula kan gak ada lo tadi. Kalau boleh jujur ya, gue kurang suka lo bergaul sama dia. Si Mamat. Lo, Bay? Lo gak bisa gitu dong. Mamat kan temen gue. Iya.
gue gak suka aja kalau ada lelaki lain yang deket sama wanita gue. Ya tapi kan gue itu bukan... Gue pengen tunangan sama lo. Nih, gue serius sama lo. Jadi kita gak perlu pacaran lagi. Mau kan tunangan sama gue? Bayu udah rela ngorbanin semuanya buat gue. Tapi kenapa gue masih gak yakin ya sama dia? Kayaknya teleponnya dia penting banget deh. Ya udah deh kalau gitu gue ngomongnya abis dia teleponan aja. Iya, Pak. Aku mau tunangan kok sama dia. Aman. Kalau kemarin kan aku yang mau manfaatin Caca, malah Caca yang manfaatin aku. Iya, Pak. Ini gak licik kok. Baik anaknya, pinter lagi. Pokoknya aku gak bakal gagal lagi, Pak. Kali ini kita bakal dapat keuntungan yang gede, Pak. Bapak, ntar aku telepon lagi, Pak. Ya. Dengernya, ya. Tenang, sekarang jelasin. Gue dimanfaatin doang sama Bayu, Mat. Gue dimanfaatin doang sama Bayu. Terus? Ngelakuin sesuatu. Kalau enggak, gue akan kehilangan Olive untuk selama-lamanya. Gimana ya caranya biar gue bisa batalin pertunangannya? Duh. Tapi kalau misalkan pertunangannya gue batalin, berarti gue nyari sama mimpi gue dong. Gimana? Lu udah ngomong kan sama orang tua lu soal pertunangan kita? Ayo Lali. Kalau lu tunangan dan nikah sama gua, kita bakal bisa lebih fokus ngembangin bisnis kita. Lid, lu mau kan tunangan sama gua? Ngapain pegang-pegangan? Dia gak bersedia. You're my love, you're my life, you're my everything I need. I give you my heart, I give you my soul. Eat a few. Ini pasti yang namanya Olive. Ya, iya Pak, benar saya Olive. Tapi maaf Pak, sebelumnya Bapak siapa ya? Ini teh papa kandungnya Mamat. Kalau ini mama kandungnya Mamat. Maksudnya gimana? Bukannya ibu
Jadi beliau ini memang ibu artinya Mama Dia Nenek. Jadi tapi sekolahnya Mama sampai tinggal di sini. Ingin belajar mandiri. Dan tiba-tiba saja Mama minta apapun sama kami, tapi sekalinya dia minta sesuatu pasti sangat penting buat hidupnya dia, ya kan Pak? Iya sayang. Iya, jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini, anak kami ini mau melamar kamu jadi calon istrinya, begitu? Kamu mau kan? Tunggu, nggak bisa. Lo harus kenangan sama gue. Kalau nggak butik sama mimpi lo bakal hancur. Anak muda, kamu dengar. Mimpi itu tidak bisa dibeli. Oh. Semuanya bisa berjalan. Asal ada niat dan semangat. Ingat, ini butik. Dan isinya bisa gue beli. Ngerti lo? Duit lo bisa dibayarin sama papa gue. Udah sana pergi. Ngapain masih di sini? Kau tanya siapa namaku, tinggal menunggu.
Sekali ku telah berjanji takkan mudah jalan kembali, karena ku telah memilih cinta hanya satu untuk dirimu. Namun apa yang tak bayang tak sempurna.
Foto. Ya, foto. Panama Production. No kulumu saiki wis malih dadi biru luntur koyo tresnamu luntur koyo atimu saiki kowe lali karo aku.
Reborn presents. I spent my weekend trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Oh,
Sekali lagi tolong semuanya, dulur-dulur semuanya, untuk tertib dan juga damai ya. Tolong semuanya.